Ui, mau ndak gampang masuk surga? Bujur, hormati suamimu. Suamiku jelek, Ustaz. Takdirmu. Kan jodoh itu Allah yang tentukan. Kenapa jelek suamiku, Ustaz? Allah tahu mana yang terbaik buat kau. Kenapa? Karena kalau gagah, kamu malu jalan sama dia. Kenapa? Karena kau juga jelek. Jangan bertengkar, bertengkar, bertengkar. Tiap hari bertengkar, bertengkar. Hamil lagi. Ada lagi. Ada kalau di sini. Bu, kalau kita sudah miskin, suami tidak cakep, rumah jelek, lalu kau bertengkar lagi tiap hari, kapan kau bahagia? Kalau orang kaya suka bertengkar, ya orang masih bilang, ya wajarlah banyak duitnya. Kalau kita sudah miskin. Maka ibu-ibu muliakan suami. Caranya, satu, jangan kasar ngomong. Marah, boleh. Tapi jangan menghina. Marahnya bagaimana? Tunjukkan bahwa kau marah. Biasanya kau buat sarapan tiap pagi, tiba-tiba suamimu mau pergi, tidak ada sarapan. Boleh. Kenapa? Kau lagi unjuk rasa. Supaya suamimu tahu, oh lagi marah istri saya. Tapi kalau kau mau dapat surga, marah tetap bikin sarapan. Pergi suamimu, kau cium tangannya. Cium jidatnya. Ku lepas di kau pahlawan. Datang suamimu, meskipun kau lagi jengkel marah, kau sambut suamimu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masuk kamar, kau buka bajumu, kau peluk lagi dia. Insaflah, wah. Ya, Masya Allah. Kita laki-laki, bu, saya kasih kau tahu kau rahasia laki-laki. Ya, sentuh hatinya. Maka dia tidak akan macam-macam. Tidak mungkin kau bisa jaga suamimu dengan periksa HP-nya. Tidak mungkin. Ada passwordnya. Tiga lagi jenis passwordnya. Sidik jari, iris mata, angka. Mana bisa kau tembus? Kau bisa, jangan pakai password. Oke, dia tidak pakai password. Tapi ada HP-nya satu yang lain. Maka tidak mungkin kau bisa jaga suamimu. Kecuali Allah yang jagakan kamu. Gimana caranya? Hadir kau di hatinya. Kalau kau hadir di hatinya, wanita apapun goda, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari menunggu di rumahnya. Nabi, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Kamu tidak sholat, kafir di hadapan Allah. Tidak puasa masih Islam, tidak haji masih Islam, tidak bayar zakat masih Islam. Tapi ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Batas kekafiranmu sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir. Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya, orang yang tidak sholat dan meninggal, jangan kau sholati jenazahnya. Maka saudaraku, sholat. Tiga. Suatu kali Nabi lagi kumpul dengan sahabat. Tiba-tiba datang, ya Rasulullah, di kampung saya tidak ada yang solati jenazahnya. Kata Nabi,
berdosa satu kampung itu. Kok mereka tidak solati? Ya Rasulullah, mukanya seperti mulutnya, mulut-mulut. Seperti moncong babi. Wajahnya manusia, matanya, tapi mulutnya seperti moncong babi. Nabi penasaran, betul tidak dilihat? Betul. Nabi doakan, berubah kembali jadi manusia. Setelah disolati, kembali seperti semula. Nabi katakan, apa boleh buat? Makamkan dia seperti itu. Hati-hati, apa alasanmu tidak sholat? Saya tidak bisa berdiri, Ustaz. Kau duduk. Tidak bisa duduk, Ustaz. Baring. Tidak bisa baring. Sholat pakai isyarat. Tinggallah matamu saja, kau kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allah. Tidak bisa juga begitu, Ustaz. Kau sholat dalam hati. Mana yang disebut sholat dalam hati? Semua bacaan sholatmu kau baca dalam hati. Lagi ruku, bayangkan doa ruku, baca doa ruku. Lagi sujud, bayangkan kau lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya sholat dalam hati. Saya tidak bisa sholat dalam hati, Ustaz. Gampang, cari kain putih, bungkus, bawa dikubur. Saudara, adik-adikku yang masih belajar, kecil bagi Allah kasih kau sarjana. Dengar itu gelarnya tadi Pak Ustaz. Banyak betul kan? 5 gelar saya Pak. Doktor 2. Jarang orang bisa doktor 2. Kecil buat Allah. Perbaiki aja sholat. Ibu-ibu, jangan cemas kalau anakmu hanya kerja jual botol, bensin-bensin di pinggir jalan. Tidak usah kau malu. Tapi kau cemas kalau anakmu tidak sholat. Ya, sholat. Kalau sholatmu baik, insya Allah Allah kasih kamu. Mana ada orang di penjara karena rajin sholat? Demi Allah, kalau sholatmu baik, Allah sejahterakan hidupmu. 1, perbaiki sholat. 2, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jangan pernah berhenti berdoa. Minta kepada Allah. Doa kecil buat Allah kasih kamu apa yang kau mau. Selesai sholat, kau berdoa. Doa tidak harus bahasa Arab. Doa tidak harus seperti apa dalam Quran. Tidak. Kata Nabi, berdoalah engkau seperti bahasa sehari-hari. Bu, mau saya ajarkan doa punya anak soleh? Mau ibu? Nah ini ikut ya, saya ajarkan doanya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rasaktana. Obat doa makan itu ibu. Kenapa ibu ikut? Karena ibu tidak tahu artinya. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Banjar. Boleh pakai bahasa Bugis. Boleh pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa apa saja. Daripada kau pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau doa minta hujan, ternyata doa yang dia baca doa minta jodoh. Tidak harus bahasa Arab. Bahkan boleh berdoa pakai isyarat. Oh malaikat, oh baru kawin lagi suaminya. Doa, berdoa. Saya sudah berdoa Ustaz. Kenapa Allah tidak kasih? Berarti yang kamu minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa beli rumah. Allah tahu kalau ada rumahmu, kamu sombong dan tidak mau lagi ke masjid, tidak pernah lagi datang majelis. Ya Allah, berikan saya mobil. Allah tahu kalau ada mobilmu kau tabrakan. Sehingga Allah sampaikan, lebih saya kasih kau kesehatan, tidak usah saya kasih kau mobil. Pak, mau dikasih mobil? Gratis.
Mau. Tapi begitu saya kasih kuncinya, kau langsung lumpuh, tidak bisa goyang. Masih mau. Ah, berarti yang mahal bukan mobil, kaki. Kenapa Lionel Messi, Ronaldo mahal bayarnya? Karena kakinya bisa bengkok lututnya. Mana bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok? Itu? Tidak bisa main bola begini. Tidak mungkin. Jadi kalau kau sudah berdoa tidak dikabulkan, jangan kau sangka buruk. Berarti yang kamu minta tidak baik. Saya berdoa, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustaz. Tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Haji Badrun. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang. Maka Allah kasih yang terbaik. Pak Wali, besok kalau tidak terpilih, sangka baik. Allah tahu kalau bapak terpilih ditangkap KPK. Pokoknya kau sangka baik saja. Ya, doa. Bagaimana doaku tidak terjawab, Ustaz? Satu, karena kau putus silaturahim. Dua, karena kau suka makan barang haram. Tiga, kau durhaka sama orang tuamu. Empat, yang kamu minta tidak baik. Lima, kamu berdoa tidak sesuai sunnah. Sunnah lakukan ketika berdoa. Sunnah wudu dulu. Sunnah tutup aurat. Sunnah hadap kiblat. Boleh enggak membelakangi kiblat? Boleh. Kalau ibu bapak berdoa di sana kiblat, lalu bapak begini, ibu begini, boleh enggak? Boleh, tapi tidak beradab namanya, tidak sunnah. Ibu-ibu minta uang sama suami. Hei pak, uangmu dulu pak. Kata suami, kurang ngajar memang kau. Maka adab. Yang berikutnya, kenapa doaku tidak dikabulkan? Karena kau tidak berzikir. Saya berzikir, Ustaz. Betul kau berzikir, tapi buru-buru. Kayak orang makan pisang goreng panas. Cumlah. Apa artinya itu cumlah? Biasa itu saya lihat di masjid sama-sama subhanallah dibaca. Masuk akalnya itu bocah. Sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11, dia sudah sampai. Kadang bilang saja, sumlah. Apa artinya itu? Bingung malaikat. Kau bayangkan diri sendiri toh. Jangan buru-buru. Yang pasti. Subhanallah. Yang berikutnya, angkat kedua belah tanganmu. Gimana caranya? Pas berada di depan wajah, kiri kanan merapat. Ustaz, boleh berdoa begini? Boleh. Boleh begini? Boleh. Anda angkat tangan juga boleh. Ada yang berdoa, Ustaz? Berarti banyak sekali dia minta. Ustaz, selesai berdoa. Ada orang selesai berdoa, dia kasih begini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini variasi saja ini. Boleh tidak? Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa begini Ustaz? Itu lebih nyambung. Masa kau amin ya Rabbal Alamin. Ya. Doa. Minta kepada Allah. Doa. Ibu-ibu pergi suamimu doa. Ya Allah lindungi suamiku. Berikan dia pertahanan mental yang kuat. Palingkan hatinya kepadaku. Buat dirinya pusing kepalanya ketika dia tidak lihat saya 2 jam. Sudah itu dia video call lagi, ya sayang. Kamu di mana? Ah, itu dikabulkan doamu. Alhamdulillah semua kita rajin berdoa. Apalagi ibu-ibu ini yang cantik-cantik di depan saya. Masya Allah. Rajin betul berdoa. Tapi berdoanya di mana? Di Facebook.
update status, ya Allah berikan rezeki kepada suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Berdoa bukan di Facebook, berdoa di atas sajadah selesai sholat. Ya, hei, apa tadi satu? Hah? Jaga sholat. Dua, doa. Tiga, sayangi suamimu. Bu, hei, mau ndak gampang masuk surga? Bujur, hormati suamimu. Suamiku jelek ustaz, takdirmu. Kan jodoh itu Allah yang tentukan. Kenapa jelek suamiku ustaz? Allah tahu mana yang terbaik buat kau. Kenapa? Karena kalau gagah, kamu malu jalan sama dia. Kenapa? Karena kau juga jelek. Sudah tahu kenapa suamimu jelek? Nah, selain jelek istri saya, karena kau juga jelek, maka Allah kasih yang pas. Bu, oleh-oleh yang ketiga, muliakan suamimu. Saya tidak senang suamiku ustaz. Kalau kau tidak senang suamimu, bukan dengan menghinanya, bukan dengan memakinya, kau minta dipulangkan ke orang tuamu baik-baik. Jangan bertengkar, bertengkar, bertengkar. Tiap hari bertengkar, bertengkar. Hamil lagi. Ada lagi. Ada kalau di sini. Bu, kalau kita sudah miskin, suami tidak cakep, rumah jelek, lalu kau bertengkar lagi tiap hari, kapan kau bahagia? Kalau orang kaya suka bertengkar, ya orang masih bilang, ya wajarlah banyak duitnya. Kalau kita sudah miskin. Maka ibu-ibu muliakan suami. Caranya, satu, jangan kasar ngomong. Marah, boleh. Tapi jangan menghina. Marahnya bagaimana? Tunjukkan bahwa kau marah. Biasanya kau buat sarapan tiap pagi, tiba-tiba suamimu mau pergi, tidak ada sarapan. Boleh. Kenapa? Kau lagi unjuk rasa. Supaya suamimu tahu, oh lagi marah istri saya. Tapi kalau kau mau dapat surga, marah tetap bikin sarapan. Pergi suamimu, kau cium tangannya. Cium jidatnya. Ku lepas di kau pahlawan. Datang suamimu, meskipun kau lagi jengkel marah, kau sambut suamimu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masuk kamar, kau buka bajumu, kau peluk lagi dia. Insaflah, wah. Ya, Masya Allah. Kita laki-laki, bu, saya kasih kau tahu kau rahasia laki-laki. Ya, sentuh hatinya. Maka dia tidak akan macam-macam. Tidak mungkin kau bisa jaga suamimu dengan periksa HP-nya. Tidak mungkin. Ada passwordnya. Tiga lagi jenis passwordnya. Sidik jari, iris mata, angka. Mana bisa kau tembus? Kau bisa, jangan pakai password. Oke, dia tidak pakai password. Tapi ada HP-nya satu yang lain. Maka tidak mungkin kau bisa jaga suamimu. Kecuali Allah yang jagakan kamu. Gimana caranya? Hadir kau di hatinya. Kalau kau hadir di hatinya, wanita apapun goda, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari menunggu di rumahnya. Tapi kalau kau ngomel aja kerjamu,
Mau pulang suamimu, dia bayangkan ngomel lagi. Ngomel lagi. Terpaksa motornya yang tadi sudah mau masuk komplek, banting setir. Pergi warung kopi. Di warung kopi pelayannya cewek muda cantik. Bang, mau minum apa, bang? Kopi. Kopinya kopi tubruk atau kopi hitam? Kopi hitam. Pakai gula kada? Pakai gula. Gulanya rendah kalori ya? Iya. Dikasihnya lagi bonus. Sudah itu dikasih dengan diletakkan gelasnya dengan dua jari. Silakan minum, bang. Ditetapnya. Bayangkan kalau ini istri saya. Pulang suamimu kok ngomel, marah-marah. Lalu suamimu pasti mikirnya macam-macam. Maka kalau kamu mau bahagia, muliakan suamimu. Hei, bisa? Bu, itu istri saya, mamanya Cek. Masya Allah. Wih, kalau saya mau keluar, bu, dia antarnya saya. Dia pegang saya punya ransel. Sudah itu, naik di mobil. Dia cium tangan. Sudah itu dia cium ini lima, ibu. Satu, dua, tiga, empat, lima di sini agak lama. Kau pernah dicium istrimu? Kasihan deh loh.